bersama Shah di sini dan Nai. Oke, hari ini kita mau bagikan video lagi ya. Video yang bermanfaat. Ya? Ya. Kamu lagi ngapain tadi? Jatuh karena sama semangat. Kamu semangat bikin video ini? Ya. Oke. Main sangat bersemangat. Semoga teman-teman semua di rumah juga semangat ya untuk menyaksikan video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan ya, maaf ya, Nay lagi bangun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, Nay, sekarang kita mau menyajikan video untuk teman-teman kita tentang makanan yang apa? Yang haram yang tidak boleh dimakan oleh kita sebagai muslim, ya? Iya. Kenapa sih muslim itu harus pilih-pilih makanan? Nah, di video kali ini kita akan melihat ya, menonton bersama. Semoga mendapatkan manfaatnya dari video ini, ya kan, Nay? Iya. Oke, mari kita saksikan videonya. Check it out! Halo teman-teman, lunchtime, waktunya makan siang. Ini ruangan makan di sekolah kami. Lihat luas kan? Nah ini makanannya banyak sekali, banyak pilihannya. Yuk kita makan yuk. Tapi ada juga di sini teman-teman yang membawa bekal sendiri. Seperti Shah dan Nay juga bawa bekal sendiri. Karena sadarnya muslim, jadi kami membawa makanan yang halal. Saatnya kita makan siang. Hey, Shah dan Nay, kalian mau? Wah, apa itu? Kelihatannya enak. Jelas enak dong, ini kan sosis daging babi. Kenapa sih kalian? Ini kan makanan enak. Kenapa kalian gak percaya kalau sosis ini enak? Enak sih, tapi kamu saja yang makan. Kami percaya sosis itu enak, tapi agama kami melarang kami memakan babi. Kenapa dilarang? Dan kenapa nggak boleh? Tapi aku lihat kalian makan daging kambing dan sapi, kenapa makannya pilih-pilih? Bukannya pilih-pilih, tapi memang dilarang oleh Allah. Perintah itu ada di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya seperti ini. Oh begitu, berarti kalau memakan daging anjing boleh? Gak boleh juga, karena anjing adalah binatang yang air liurnya najis menurut Islam. Selain itu, anjing termasuk binatang yang bertaring, jadi tidak boleh dimakan. Nah, begitu penjelasannya. Kami menolak bukan karena pilih-pilih makanan, tapi karena agama kami melarangnya. Maafkan aku ya, berarti aku makan sendirian nih, Shah dan Nay. Iya, nggak apa-apa. Lagi pula kami bawa bekal sendiri. Nah, itu tadi video tentang muslim makannya kok pilih-pilih. Gimana, Nay? Iya. Iya apanya? Iya, betul.
muslim memang harus pilih-pilih ya makannya. Iya. Tapi itu kan memang anjuran dan perintah dari agama. Agama. Ya? Iya. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Semoga dari video tadi teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Ya? Iya. Semoga teman-teman terhibur dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi.